Harga beras mahal, Bulog gelar operasi pasar. Polisi akan tindak penimbun beras. Kelezatan ayam saus jeruk. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun sepekan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain tiga sorotan tadi, sejumlah informasi menarik lainnya yang terjadi selama sepekan terakhir akan kami rangkum dalam Kompas Madiun sepekan. Selama 30 menit ke depan bersama saya Vian Ayu, inilah Kompas Madiun sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, di tengah tingginya harga beras medium, Dinas Perdagangan Kota Madiun bekerjasama dengan Bulog Subdivre Madiun Jawa Timur menggelar operasi pasar. Operasi pasar kali ini Bulog menyiapkan 10 ton beras dan dijual seharga Rp9.000 per kilogram. Seperti di Pasar Besar Madiun, sebanyak 7 kios mendapat pasokan beras medium masing-masing 1 ton dari total 10 ton yang disiapkan oleh Bulog pada operasi pasar kali ini. Operasi pasar ini digelar untuk menekan tingginya harga beras medium di pasaran, di mana untuk wilayah Madiun, harga beras medium di pasaran saat ini mencapai harga Rp12.000 per kilogram. Bulog juga menyediakan beras kualitas medium dengan harga di bawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Sesuai peraturan Menteri Perdagangan, harga eceran tetap beras untuk operasi pasar adalah Rp9.450 per kilogram. Namun, Bulog Subdivre Madiun menjual dengan harga Rp9.350 per kilogramnya. Sementara Dinas Perdagangan Kota Madiun selain menggandeng Bulog untuk melakukan operasi pasar, pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap pedagang yang menjual beras medium ini. Harga yang dijual pedagang tidak boleh melebihi harga yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya kita tidak membatasi stok untuk melakukan operasi pasar. Intinya semua pasar yang ada di Madiun ini kita akan gelontorkan sebanyak mungkin. Karena memang itu perintahnya untuk membanjiri beras medium di pasar-pasar yang dicatat oleh BPS. Kalau harga beras kan bermacam-macam, tapi kalau yang ini yang sekarang ini diadakan operasi pasar, ini kondisinya memang berasnya bagus. Bisa dilihat sendiri berasnya bagus dan juga harganya itu murah karena Rp9.350. Selain Pasar Besar Madiun, operasi pasar juga dilakukan di Pasar Seleko. Menurut rencana, operasi pasar ini akan digelar hingga Maret mendatang. Sejauh ini, Bulog Subdivre Madiun masih menilai stok beras cukup untuk memenuhi kebutuhan beras di wilayahnya. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Sementara di tengah mahalnya harga beras, Polres Madiun Kota telah memberikan peringatan untuk tidak menimbun beras. Polisi akan menindak tegas dan memberi sanksi berat jika ditemukan ada pelaku penimbunan. Terpantau di Pasar Besar Madiun, harga beras medium masih di angka Rp11.000 per kilogram. Sesuai data dari Bulog, harga ini masih lebih tinggi daripada harga eceran tetap yang ditetapkan pemerintah sebesar kisaran Rp9.000. Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait adalah menggelar operasi pasar yang dilakukan Bulog Subdivre Madiun dan Dinas Perdagangan Kota Madiun dengan menyuplai pedagang dengan beras cadangan pemerintah untuk dijual pedagang sambil menakar stok yang dinilai masih cukup untuk kebutuhan wilayah di sekitar Madiun. Sementara Polres Madiun Kota telah melakukan penyelidikan yang dilakukan Satuan Tugas Khusus. Namun sejauh ini belum ada indikasi penimbunan beras yang berdampak dengan tingginya harga beras. Namun pihaknya menyatakan terus mendalami fenomena harga beras yang melambung ini dan berkoordinasi dengan kantor Bulog Madiun dinas terkait jika nantinya ditemukan pelanggaran akan menindak tegas dengan jeratan pasal Undang-Undang Pangan. Sampai saat ini kita melakukan penyelidikan ya, tidak ada dari beberapa rekanan yang ada di Madiun, dari rekanan Bulog
masih ada stoknya. Kalau nanti ada ditemukan ada penimbunan, kalau ada ditemukan terkait masalah kemungkinan penimbunan ataupun kenaikan harga yang signifikan, kita akan gunakan undang-undang pangan untuk melakukan penjeratan terhadap dugaan pelaku. Selain itu, polisi menilai upaya Bulog menyuplai beras kepada pedagang diharapkan akan mampu menekan harga beras di pasaran. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, meski pemerintah melalui Bulog sudah berusaha menekan harga beras melalui operasi pasar murni, namun harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Kediri masih mengalami kenaikan setiap hari. Mahalnya harga tersebut membuat para ibu rumah tangga mengalihkan kebutuhan belanja lauk pauk untuk membeli beras. Sejak 10 hari terakhir, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Kediri terus mengalami kenaikan setiap hari. Dalam satu hari, harga beras rata-rata naik Rp200 per kilogramnya. Untuk beras kualitas premium, saat ini mencapai Rp12.000 per kilogram. Sedangkan untuk beras kualitas medium mencapai Rp11.000 per kilogramnya. Naiknya harga beras tersebut terjadi dikarenakan berkurangnya stok kebutuhan beras. Cuaca buruk yang terjadi mengakibatkan sejumlah daerah pemasok kebutuhan beras mengalami gagal panen. Selain itu, banyaknya tanaman padi yang rusak terkena serangan hama. Kenaikan harga ini diperkirakan akan terjadi hingga memasuki musim panen. Sementara itu, naiknya harga beras ini membuat masyarakat merasa resah. Selain melakukan penghematan, para ibu rumah tangga juga harus mengalihkan kebutuhan belanja lauk pauk untuk membeli beras. Mereka juga lebih selektif membelanjakan uang belanja dan membeli keperluan yang lebih penting. Ya, gelisah. Anu, karena apa ekonomi ini tidak stabil. Memberatkan ibu-ibu? Ya, berat. Berat sekali kalau beras naik terus. Pokoknya kenapa, Bu? Biasanya itu 1 kilo 8.000, sekarang 13.000, 12.000 harganya. Sudah ada 10 hari ini, 200, tapi tiap hari. Penyebabnya apa, Pak? Ya, penyebabnya banjir, anu, jatah stok itu kurang, soalnya kena banjir itu. Kenaikan ini diperkirakan sampai kapan, Pak? Kenaikan, anu, mungkin 3 bulan ke depan itu masih naik. Ya. 3 bulan ke depan, soalnya kan mulai musim tandur. Kenaikan harga beras ini terjadi merata di seluruh daerah. Untuk memenuhi permintaan pasar, pemerintah berencana akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali hadir dengan informasi seorang warga di Kediri, Jawa Timur yang dilaporkan hilang setelah sebelumnya berpamit untuk mencari rumput. Selengkapnya usai jeda berikut.